Tiga tersangka pengedar sabu diciduk petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 5,6 kg sabu dan 3.000 pil ekstasi. Sabu dan ekstasi tersebut dipesan seorang narapidana di Lapas Mata Merah, Palembang. Rencananya narkoba akan diedarkan saat perayaan tahun baru. Kasus ini terus dikembangkan polisi. Jadi dari barang dari Medan, dari Aceh, kira-kira gitu ya. Mereka ambil di sini, pemesanannya melalui orang-orang yang narapidana yang sudah dilapas. Nah, terus kita sergap.